kedatangan konsumen kita. Lagi pilih-pilih nih bos kita. Mudah-mudahan ada yang diangkut dari sana. Angkut apa? Lasir diangkut. Oke, nanti kita lanjut ya ke penggosokan batu Kalimayanya. Kalimaya Black Opal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Roti Zumbu. Halo para sahabat pecinta batu akik dan batu permata dimanapun sahabat berada. Bagaimana? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, serta banyak rezekinya. Oh ya, oke sahabat, apakah hari ini sudah menenggak kopi? Enggak. Alhamdulillah kalau udah ya. Oke, di kesempatan video kali ini Roti Sumbu akan mengupas tuntas batu Black Opal. Batu Kalimaya Black Opal ya akan Roti Sumbu. Wah, ini bahannya segini. Apakah ini akan berjarong? Nah, apakah ini akan membungur? Mantap sekali, nanti kita cek ya. Boleh deh, banyak sekali bahannya. Ini akan kita apakan? Ah, kita saksikan bersama-sama ya batu Kalimaya Black Opal ini. Namun sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa ya, bantu channel Roti Sumbu agar lebih berkembang lagi dengan mengetik like, bantu pula di share, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar karena itu sangat berarti bagi Roti Sumbu. Dan untuk sahabat yang baru menemukan atau baru bergabung ke channel Roti Sumbu ini ya, Roti Sumbu mengucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa untuk langsung saja menekan tombol merah di bawah, yaitu tombol subscribe. Dan tekan pula tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Roti Sumbu. Oke, kita akan kupas tuntas batu Kalimaya Black Opal ini. Ini akan kita apakan? Langsung saja kita lanjut. Dan ya, cekidot. Oke, sahabat Roti Sumbu, kita buka terlebih dahulu dan kita cek. Nah, seperti ini sahabat ya, batu Kalimaya Black Opalnya yang akan kita kupas sampai tuntas ya. Nah, kita kupas tuntas batu Kalimaya Black Opal. Apa kita kupasnya? Nah, ini kulit-kulitnya ini akan kita kupas sahabat ya, karena di sini masih terdapat banyak lumpurnya. Apakah di sini akan ada rejeki nomplok? Ah, mantap sekali rejeki nomplok ya. Pokoknya nanti akan kita bongkar nih seperti apa sih dia dan bagaimana caranya ya. Kita gosok saja, nanti kita hilangkan semua kulit-kulitnya ya, sesuai pesanan pemilik ya. Nah, ini milik salah satu pesanan pelanggan ya di Eric Gemstone atau Roti Sumbu di sini. Nah, ini terlihat ya, kenapa sangat mudah, karena memang sudah terlihat ada keretakan. Nanti kita kupas semua ya, kita gosok semua nih. Seperti ini lumpur-lumpurnya kita buang. Bagaimana hasilnya dan bagaimana prosesnya ya, kita saksikan bersama-sama dan kita lanjut lagi cek gitu. Oke sahabat Roti Sumbu, nah seperti ini ya situasi keadaan dari batu Black Opal Kalimayanya. Kita langsung saja gosok di sini, semoga ada rejeki nomplok ya. Di Kalimaya ini sudah ada kembangnya. Bagaimana hasilnya? Ayo langsung saja kita gosok. Mantap. Oke sahabat, seperti ini ya. Jadi kita lanjut lagi, kita gosok semua.
Oke, sahabat Roni Sumbung, nah seperti ini ya untuk prosesnya. Dan untuk kulit-kulitnya ya, untuk kulit-kulit dari bahan Kalimaya Black Oval ini sudah kita kupas tuntas. Dan ini dia hasil-hasilnya sahabat ya. Hasil-hasilnya seperti ini. Berbeda. Kalau untuk ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita cuci dan kita rendam sahabat ya. Oke, sahabat Roti Sumbu, nah, kita bersihkan dulu ya menggunakan air. Ini, nah, ini kotor sekali. Bahkan air gosokannya pun sudah mirip kopi ya, mantap sekali. Oke, kita bersih-bersih. Nanti bagaimana hasilnya ya? Lanjut. Oke, sahabat Roti Sumbu, seperti ini hasilnya ya. Nah, ini sudah kita kupas semua untuk batu Kalimaya Black Opalnya. Tapi untuk sumber-sumber kehidupan jarongnya sementara ini belum terlihat ya. Ya bisa diperhatikan sendiri dah. ini seperti ini bosku. Tapi nanti ini menurut pemiliknya akan diproses ya. Kita tunggu perkembangannya aja ya. Oke, cukup sekian video dari Roti Sumbu. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan cara menggosoknya, cara mengupasnya tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Dan Roti Sumbu tutup sampai di sini. Salam berjumpa kembali. Salam batu akik selalu di jari. Dan terima kasih. Mantep deh pokoknya ya. Kalau jadi berapa duit ini? Kalau benar-benar jadi ini mantep banget. Segede begini dipakai buat cincin, ada kembangnya, luar biasa deh pokoknya, mantap sekali.